Ini dia buburnya ya. Ini namanya sop bubur ayam. Nah, ini punya Bi Elin. Seger ya, Bi ya. Pakai sambal Bi lebih enak. Oke. Okay. Ini enak banget loh rasanya. Yuk kita makan dulu, dan ini dia sambalnya. Hai, Bi. Jalan pintas ya, ada di Eli. Oke, ini area pesawahan. Kita lihat gunungnya ya ke sana. Itu dia gunungnya ya, Gunung Ciremai. Kelihatan deket banget ya, Bi ya. Wis, mantap. Dan kita mau ke pasar lewat sini karena akses ke pasar itu di sini banyak banget ya, Bi. Jalannya ya, Bi ya. Ini kangen banget suasana kayak gini. Pokoknya menenangkan hati. Oke, ini dia suasana Kota Kuningan ya. Ini kota banget. Sesuai dengan slogannya ya. Asri, Kuningan asri, aman, sehat, rindang dan indah. Sehat selalu penduduknya. Di depan saya. Kita kemana-mana berdua kalau udah di kampung ya. Pokoknya solid banget kalau udah di kampung itu. Tapi kalau jauh tuh kita jarang kontekan. Iya, mantap banget di jalannya ya, turun ya. Nah, di sana udah padi yang udah menguning ya. Udah siap panen. Cantik banget ya, padinya udah kuning ya, Bi ya. Nah, ini masih banyak kebun-kebun di sini. Pokoknya bikin betah deh. Teman-teman kalau ke sini pasti betah. Masalahnya di sini udaranya dingin dan bikin enak makan ya, Bi ya. Kalau mau gendutin badan ya cepet di sini. Jalan baru ya, ini perempatan, dan ke arah sana arah Jakarta, dan ke arah sini arah ke daerah Luragung ya. Arah depan kita mau ke pasar ya, dan akan tembus juga di sana jalan raya juga, sama dengan jalur yang sama seperti ini ya, Bi ya. Cuma di sana lebih cenderung ke muternya sampainya ke Kuningan kotanya, sana ke alun-alun. Jadi nah, ini jalanannya lumayan bagus. Wow, mantap banget. Ini turun ya, berhubung kita ini emang tinggal di lereng gunung, jadi jalanannya tuh naik turun ya. Pokoknya mantap ya, Bi ya. Mantap. Pasar yang kemarin itu kan pasar yang di Kota Kuningannya, pasar besarnya ya, Bi ya. Kalau yang ini pasar kecilnya ya, kalau bisa dibilang pasar pagi.
ramainya itu sempat cuma sampai jam 10 pagi ya. Dan siang udah sepi, tapi tetap ada pedagang ya Bi ya, sampai sore ada beberapa lah yang masih buka kayak gitu. Beda sama di Pasar Danau, udah jam 11, jam 12 memang benar-benar tutup, nggak ada satupun pedagang yang nongkrong di sana. Pokoknya Kuningan the best. Nah dia mantap, kita udah mau sampai tuh. Jalannya, perjalanannya walaupun singkat tapi indah. Jalanan yang indah ya, jalanan yang elok di lereng Bukit Hijau di Permai. Kayak kita mau cari sarapan dulu ya Bi ya. Sarapan, kebiasaan kalau belanja ke sini tuh kita mau sarapan bubur ayam dulu ya. Karena dingin, makan bubur ayam panas-panas, minumnya teh hangat-hangat ya. Itu dia di sini bubur ayamnya ya. Oke, kita mau turun. Nah, ini dia bubur ayamnya ya. Kita makannya di sini, dan di sini tuh bubur sop ayam ya, bubur sop ayam Barokah. Jadi bubur ayamnya itu pakai kuah sop, bukan pakai bumbu kuning kayak di apa? Kayak di Jakarta atau di Karawang. Yuk, sekarang kita mau masuk aja pesen ya. Iya, buburnya ya. Ini namanya sop bubur ayam. Nah, ini punya Bi Elin. Seger ya, Bi ya. Pakai sambal Bi lebih enak. Oke. Ini enak banget loh rasanya. Yuk kita makan dulu. Dan ini dia sambelnya. Hai Bi. Ini teh anget ya. Pokoknya seger banget kalau habis makan bubur tuh minumnya teh anget. Oke, udah selesai ya makan buburnya. Sekarang kita mulai belanja aja. Ini kacamatanya keluar berumurnya. Kita lihat kondisi pasar Ancaran. Gimana Bi? Sini ya. Belanjanya sih nggak banyak, cuma sedikit karena apa? Kemarin tuh udah sebagian di Pasar Kuningan ya, jadi tinggal yang kurang-kurangnya aja sedikit-sedikit. Ayo kita lihat pasarnya Ancaran gimana ya. Di sini tapi cukup ramai juga dan lengkap juga ya. Ya kondisi Pasar Ancaran. Ya rapi dan bersih juga ya. Kita beli kembang. Yang ke makam. Kembang. Kembang. Lima ribu. Oke, kita beli kembang dulu ya. Di sini kayak gini modelnya. Dan di sana lapak sayur dan terkenal murah ya di sebelah sana itu. Oke, kita lanjut cari daun salam. Nah, ini agen sembako. Minyak, kopi. Minyak aja. Teh. Nah, di sini mau beli kopi, teh. Teh tubruk. Dua macam ya. Teh tubruk yang teh celup. Setengah deh. Setengah. Gula putih. Kok. Ya sekarang kita tinggal berhitung belanja dikit ya Bi. Sini banyak snack ya jajanan. Nah beli ini nih buat si bocah. Oke, so sekarang kita mau beli daun salam nih ya. Di sini begini modelnya, daun salamnya ditusuk-tusuk pakai lidi ya. Kita beli 3 aja cukup ya. Dan beli bawang merah Bi. Bawang merah, seledri, sop bibiwenya. Oke. Di sini terkenal murahnya ya Bi ya. Di sini termasukkannya agen ya, agen sayuran grosiran mungkin ya. Harganya ini lebih miring ya, untuk eceran juga boleh, beli paling sedikit juga boleh. Ini dia sayurannya seger-seger banget ya. Kacang panjang, buncis, dan ada pare, terong, timun. Nah, beli timun buat lalap Bi entar. Hai. Yang imut-imut dan lucu. Ya. Nanti kita tinggal beli tempe di sana tuh. Sama cari bumbu masak, terus cari bunga mawarnya ya Bi, belum dapet.
Sekarang kita mau beli pindang ya. Nah, di sini ada bandeng, bandeng presto, di sana ada dolos. Ini juga ada bandeng putih. Ini bandeng kuning ya. Tapi di presto ya. Ada berapa tuh? 1 2 3 ada 8 tempat ini macam-macam ikannya. Kita ngantri dulu ya. Layang nopat itu. Ini pindang layang. Ini layang ya. Dan layangan. Tongkol mana itu? Apa tadi? Di tongkol aja ya. Oke, sekarang kita udah mau pulang karena belanja cuma sedikit, jadi kita nggak muter pasar semua ya. Kita lewat lagi ke jalan yang tadi. Ya, kita kembali ke parkiran. Cuman belanja tambahan ya, biar apa aja coba lihat. Nah, ini tempe sayur. Ya, biar. Akuanya bisa dibawa. Oke, udah selesai belanjanya ya. Sekarang kita mau pulang. Ini udah mulai siang ya hari ini, tapi udara masih sejuk ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nemenin ya. Intinya selalu setia di channel ini. Dan yang sudah tonton full videonya,